wassalam. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baginda Rasul bersabda, siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas karena Allah, dijaganya 7 anggota panca inderanya semuanya dari maksiat-maksiat yang merusakkan pahala puasa, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa orang ini di masa yang lalu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ananda Jimmy dan seluruh pendengar pengajian online hari ini dari Majelis Sabtu, mudah-mudahan kita dirahmati Allah SWT dan diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk melanjutkan taklim kita dan terus-menerus dalam istiqomah menjalankan agama Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hari ini saya akan bacakan satu hadis. Panjatannya sudah lebih baik, guys. Di samping sini sudah ada mau dibikin fondasi. Mudah-mudahan cepat direalisasikan dan bisa digunakan dengan nyaman, aman bagi para penggunanya. Yuhadisu qala, dari seorang sahabat Nabi namanya Makhum. Alhamdulillah sudah lebih baik dari bercerita yang sebelumnya. Semoga bisa lebih cepat lagi pengerjaan pembangunan jalannya. Telah datang kepada sebelum musim hujan gede datang. Seorang laki-laki tua. Segitu saja yang bisa saya jemput video kali ini. Kalau bahasa Melayunya tua renta. Sudah tua renta. Yang ingin betul-betul sudah tua. Dapat pemberitahuan video selanjutnya dari saya, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk pengetahuan dan liputan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.